umur 22 sudah, Pak. Terima kasih kehadirannya, monggo monggo, Pak. Bu. Tak kenal maka tak sayang. Kamu punya apa? Bapura ala Cirebon. Saya orang Jawa, maka saya tahu itu anak Sunda. Maka yang mewakili pada waktu tahun 2003. Kemudian 2003 dia Pak TGTKSD Kepala Bidang Pendidikannya. Jadi kita tidak menjadi anak bujo untuk mengambil hak anak untuk bermain. Ya, jadi bukit berbunga. Monggo Pak, kita naik Pak. Kalau pohon jati itu di mana? Aduh Pak, kita naik. Di bagian atas. Di bagian atas. Oh, ini. MSI, selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya ketika ditunjuk sebagai pejabat sementara Wali Kota Depok di tengah-tengah kondisi yang luar biasa ya Pak, menurut saya? Nggak pernah terpikirkan dan nggak pernah terbayangkan sebetulnya bahwa kita ditunjuk sebagai PJS Wali Kota Depok. Nah, dan memang itu buktinya begitu. Terus anak yang ketiga berharap bahwa kalaupun belajar daring, ingin yang konseptual dan kontekstual. Yang jelas. Jadi tidak ingin kata-katanya itu cuma kata-kata penjelasan begini, nggak mau. Jadi pengen ada kontekstualnya seperti apa sih gitu kan. Yeah. Ingin seperti itu. Jadi manfaatkan selama kalian sehat, lakukan yang terbaik, dan pesan saya yang terakhir, sebaik-baik diri kita adalah bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat banyak. Semoga itu menjadi bagian khusus kepada anak didik siswa. 2045 negara kita diprediksi menjadi 3 negara maju. Maka hari ini adalah pemimpin-pemimpin pada tahun 2005 ada di pundak kalian. Pesan saya kepada kalian, jadilah pemimpin yang turun tangan, bukan jadi pemimpin yang tunjuk tangan nanti ke depan. Dan pesan saya kepada kalian, jadilah kalian adalah pemimpin-pemimpin yang selalu mengedepankan solusi, bukan hanya pemimpin yang selalu mencaci maki gitu. Dan yang terakhir pesan saya kepada kalian, kalian harus memimpin dengan berbasis
ilmu dan data yang kalian miliki. Sehingga kebijakan dan keputusan yang kalian ambil adalah betul-betul kebijakan dan keputusan yang punya nilai manfaat bagi rakyat. Hatur nuhun, pesan saya yang disampaikan seperti itu, mudah-mudahan menjadi bagian dan pesan moral yang terakhir dari saya. Terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya. Juga tadi saya menyampaikan siaran di sini, bagaimana kita mencoba merekatkan pemikiran-pemikiran terhadap anak didik yang ada di sini. Jadi hari ini saya cukup puas dengan luar biasa. Mudah-mudahan ini bagian yang terus berkembang dan bagian untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat. Keberapa? Sekolah harapan ke depan untuk sekolah ini atau untuk pendidikan di sekolah ini berdiri ya hampir sama dengan berdirinya pemerintah Kota Depok. Jadi harapan saya tentunya ke depan seperti sekolah-sekolah keperabuan ini akan hadir juga di beberapa tempat lain. Dan keberadaan sekolah ini ya jelas membantu tugas pemerintah. Foto-foto ini. Jadi harus kita dukung upaya mereka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sukses selalu meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi sekolah terbaik, menjadi inspirasi bagi kami semua untuk pengembangan di beberapa sekolah negeri seperti Cakrabuana. Turun. Amin. Terima kasih Bapak. Aduh.